Alright, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Bang Lu ya, Bang Entong, guys. Jadi di sini saya akan kembali lagi mereview keyboard Japantech K511 Hunter Pro yang mau pensiun ya dari merek Japantech ini ya. Jadi si keyboard ini mau pensiun karena gak karena-karena ya, karena ada pengganti yang baru ya. Saya upgrade ke mechanical ya, mechanical keyboard dari apa ya, kita tunggu. Sebelum masuk ke reviewnya, saya ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel ini setelah saya upload video terbaru tentang unboxing atau review ya. Sekarang kita unboxing barangnya ya, ciluk mbak. Nah ini dia ya. Yaitu adalah Rexus made for everyone mechanical gaming keyboard lah macana hese. Jadi inilah MX5.2 ya, depannya seperti ini, di belakangnya ada bacaan juga, kurang jauhnya. Pokoknya ini banyak sekali tuh, di atasnya ada juga bacaan-bacaan mechanical keyboard. Di belakangnya makin banyak lagi. Ini adalah switch-switchnya English bahasa Indonesia. Spesifikasi keyboard, tombol mechanical kontak biru, coklat, merah, jumlah tombol 87, siklus tombol 10 juta times, anti ghosting. Temperatur penggunaan minus 10, bla 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 ya, saya kurang ngerti untuk per keyboardnya. Yang penting di sini saya unboxing aja atau mereview. Nah ini dia, jadi pakai yang sweet blue ya, ini yang sweet blue yang warna putih abu ya, Rexus. Saya beli langsung dari tokonya ya guys, dari toko offline-nya di daerah saya ya. Kita langsung unboxing, unboxingnya kayak gimana. Waduh 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 waduh, kita kasih tinggi lagi ya, kasih tinggi lagi. Apa namanya, tripod kita. Sorry guys, sabar guys, sabar sabar sabar, kita kasih tinggi dulu keyboardnya, keyboardnya. Oke, udah lumayan tinggi guys, kelihatan kan tuh samping-sampingnya ada nama MX5 with blue ya. Ini pakai tulisan kayak gini. Di sini banyak mechanical gaming keyboard, mechanical gaming keyboard di sekujur-kujurnya guys. Kita unboxing, kita unboxing. Di subrek dulu guys, subrek dulu nih, gimana bukannya ya. Oke kayak gini ya, ciluk bak enyok. Dan kita kayaknya kalau gini terbalik ya, kembalikan aja seperti ini. Nah, aduh ribet banget cuk. Nah, ciluk mbak. Yang terdapat di sini adalah alat tuh, klik biru ya. Ini untuk congkel-congkel kayak gitu. Saya belum paham karena saya pertama kali pindah dari keyboard biasa ke keyboard mekanika. Yang kedua di sini ada buku garansi. Ini gak boleh hilang ya. Bisa diklaim 1 tahun. Garansi kata tokonya ya, ada surat-surat. Nah ini dia, saya akan tunjukkan nota pembeliannya ya. SS komputer, follow Tokopedia bisa ya, Tokopedia juga di sini ada. Nah jadi total pembeliannya adalah Rp379.000 ya, ini gak boleh hilang, nanti kita bisa klaim garansi guys, kita bisa klaim garansi ya. Dan di sini yang pertama kita lihat keyboardnya seperti ini, kita coba angkat, beratnya berapa kilo ya, ini lumayan berat kan, enggak ada lagi ya di dalamnya. Wow, ini mau jatuh ya kamera,
Kameraku mau jatuh ini kalau gini caranya ya. Kita geser aja kamera ke samping. Kita masukkan ini ke wadah-wadahnya. Kita akan review fokus ke si keyboardnya ya guys. Dari bungkusnya seperti ini. Kita copot satu persatu ini busanya untuk penyangga dia. Dan dia gak menggunakan type C ya, casannya tidak menggunakan type C atau langsung ditanam ke keyboardnya kayak gini ya guys. Berarti langsung kabel, tapi udah menggunakan kabel kan, jadi sedikit pendek ya dibanding yang ini panjang banget. Tuh lihat, gede banget yang ini ya guys. Tapi sama kok semuanya, ini adalah RGB, RGB-an ya, per RGB-an duniawi. Menghidup-hidup, buat menghidup-hidup kita bermain komputer. Tapi ini kabelnya udah keren banget ya, udah anti ghosting. Bukan anti ghosting ya, kabelnya anti putus bisa jadi. Atau tipenya tipe apa, kita simpan satu dan kita akan coba colokan ya guys. Kita papai dulu yang lama. Kita pensiunkan yang lama dulu. Ada sedikit kelamaan ya, karena biasa diikat-ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba tes colokin saja ya guys. Coba tes colokin, hidupin. Cret. Kita matiin lampu ya biar kelihatan dunia RGB-RGB-an nya nah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya RGB-RGB-an nya RGB-RGB-an nya kayak gitu. Katanya pakai FN dan oh iya bener kayak gitu guys. Inilah jenis-jenis RGB nya gitu guys. Jenis RGB nya kita akan dengarkan suara dari clicker ini ya. Clicker-clickernya guys, kedengeran nggak? Kalau untuk ngetik susahnya syutingnya saya. Jadi itu untuk bagian depannya seperti itu, per RGB-an duniawi ya. Maaf ini gerak-gerak syutingnya, masih bisa dirubah-rubah. Dan kita akan nyalakan lagi lampunya guys. Kita ke belakang dulu ya, sorry guys. Kita terangin lagi lampunya dan kita akan review bagian belakangnya guys. Kita harus simpan lagi ini di sini, harus simpan lagi
simpan lagi, dan kita akan melihat bagian belakangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan semuanya. Wow, bagian belakangnya terlihat ramai banget ya guys. Tapi ini gak bakalan terlihat oleh kita. Di sini ada juga penyangganya dua. Kita akan coba balikan lagi ya. Oke. Di sini dan sangat memberikan space sekali ya, lega terhadap kinerja kita guys. Oke guys, mungkin ini cukup ya review singkatnya, review ala kadarnya. Semoga